Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, selamat kembali ke channel saya Dr. Fish Singkong Gedok. Hari ini kita akan mancing lagi di lokasi yang peh. Ya, lokasi saja yang peh. Mudah-mudahan rezekinya pun peh juga dah lah. Lokasi adalah di Kampung Kandelayan, Kampung Kuala Oya, Dalat, bagian Mukah. Jauh perjalanan kali ini. Air sudah mula pasang. Kita akan memancing hampir-hampir di tengah Kuala. Okey. Air sudah pasang. Ada suara kambing. Ada yang menternak kambing di sini. Ada perahu yang sudah karam. Ikan temakul. Kolam udang. Dan menternak udang di sini. Wow, pemandangannya sangat indah, sangat cantik. Sekali lagi tengok titik berapa jauh. Berapa meter. Dan di sana adalah laut. Terus menuju ke laut. Dan ini Kuala. Kuala Oya. Kuala Oya, Dalat Mukah, bahagian tengah Sarawak. Jarak dari Kuching, kalau driving memandu sekitar 10 jam. Kalau saya lah. Ada yang cepat 8 jam. Kadang-kadang sampai 12 jam. Jauh siut. Burung bangau. Bot-bot nelayan. Dan ada lagi jeti pondok mancing. Ini. Ya, yeah, brother. Yo, what's up? Apa target kita hari tu? Saya si pari-pari. Hah? Si pari-pari. Kita ada juga watak pembantu hari ini. Tak dapat bapa dia. Anak dia pun kita angkut sekali dah. Kerana bapa dia busy. Okey, ini master pari kita telah pernah menaikkan pari seberat 10 kilo. Hanya menggunakan tangan. Master pari. Alright. Itu dia. Strike perdana. Gelak pisang. Strike perdana, bro. Gelak pisang. Kayak mau ada ikan gelama pisang. Naik kejap bro. Mau naik gelama pisang tu bagus. Pisang ada. Wow, rezeki strike perdana. Belum sempat setting kamera. Alhamdulillah. Memang tidak dinafikan. Master Pro Jigging Fishing. Takat besar ni. Pari 10 kilo, bro. Siap tu, tekan ambaj aku. Pas. Kosong. Lepaslah guys. Tengok ikan kita.
Ya, warna kuning keemasan. Bibit. Besi nyangkal. Kita tengok master cilik kita. Yes. Ada gaya. Wah. Coba kita mendapat strike yang pertama, strike perdana. Saya seperti biasa masih membawa body mangkor. Oke, kita tengok siapa yang kena. Kita ada pemancing cilik pada hari ini. Telah mendaratkan seekor ikan strike perdana. Tengok. Bakal menjadi jago pemancing andalan dunia pada satu hari nanti. View sangat cantik. Hari mendung. Di sana ialah menuju ke laut. Laut Cina Selatan. Sini ada kuala. Banyak apa? Kiambang-kiambang bertaut yang berhanyut-hanyutan. Sangat mengganggu sebenarnya. Kita tunggu lagi sentapan seterusnya. Alright. Nampaknya ombak kuat di sebelah laut sana. Ya, master parik kita coba sekali lagi. Umpan udang. Baik, umpan isi ikan. Gaya mu ada. Tuh dia. Macam bang bom. Cuaca agak gelap di sebelah sana, sebelah laut. Ombak yang kuat. Di sebelah ada kampung. Perkampungan yang sangat mendamaikan. Alright. Kita tunggu lagi. Tarikan ikan yang seterusnya. Oke, di sini ada satu fenomena pertemuan air laut dan air muara. Nampak? Di tengah-tengah ada batasan di antara air laut dan air muara. Dua air yang bersatu, yang bertemu tapi tidak bersatu. Kita lambat lagi. Datang datang itu dah start musim gelap dah. Nampaknya ribut dah ke melanda. Tadi dikabarkan daripada abang tadi yang jalan sana. Aduh. Malam dah ada yang dapat ikan pari dalam 2 kilo. Nampaknya kita lambat satu langkah lagi. Dah ribut pun dah melanda. Aduh. Namun si pemancing cilik tidak pernah putus asa. Begitulah semangat Bobo Boy. Sampai. Cobaan. Sampai percobaan. Kapannya kita terpaksa menumpang berteduh di pondok. Orang kampung kat sini, pondok di tengah kuala, di tengah air. Kita izin ke rumah. Kesian pemancing cilik kita kelak kesejukan.
cobaan, cobaan. Kita dipahamkan semalam telah ada pemancing yang mendapat ikan pari seberat 9 ke 10 kilogram. Betul-betul satu cabaran. Okey, sekian, saya off dulu. Tengok hari macam mana nanti. Air sudah cukup pasang. Hanya angin masih kuat, namun hujan agak reda. Ya, kita tengok sahabat kita memancing cilik. Nama siapa, bro? Siapa nama? Muhammad Ramadan. Muhammad Ramadan Al-Budiman. Wow. Bakal pemancing profesional. Kalian semua ada. Mengikat tali pancing sendiri. Peace. Yeah. Nampaknya ribut telah reda, hujan pun telah reda. Adakah sinar bahagia setelah dilanda ribut? Semangat, brother. Tetap semangat. Pemancing cilik kita juga tetap semangat. Walaupun hujan ribut melanda, tidak mematahkan semangat. Dah, bro. Bengot. Kan bengot. Lukang aja. Jalan kayak gitu. Tapi gua paling kena. Biar gampang. Gila lah. Aduh. Ikan yang sangat cantik. Kamera jalan. Ikan yang sangat cantik. Ikan buntal, bro. Buntai kuning. Buntai kuning. Sebenarnya buntal ini boleh dimakan. Kalau yang pandai mengolah, yang menyiang ikan buntal ini boleh dimakan. Sangat sedap. Tapi saya tak berani sebab saya tak tahu macam mana. Silap buat. Alang dah jadinya. Okay. Dah kurang-kurangnya tidak kilar. Kan bentar cantik. Tak tahulah dia nak kata apa lagi. Besar Zio buntalnya. Oh. Oi. Siapa yang tahu masak ni bolehlah. Pakan daya. Saya pun tak reti macam mana nak buat. Pam-pam je lah ikan buntal. Okey, kita lepaskan saja ikan buntal. Ya, tu dia. Besar je. Makin besar, Zior. Besar lagi dia tadi. Simpan je, bro. Ni tak ada orang mau. Pani mola. Terjun dengan jagi ke lah. Dan sekali lagi, nampaknya saya ikan temakul. Bukan, ikan buntal kuning kita semakin besar. Sayangnya kita tak tahu macam mana nak mengolah, nak menyiang ikan tembakau, ikan buntal kuning. Woi, besar siut.
Yes, yang rilis 4 ekor dah diriliskan. Air sungai dan air laut di sebelah kanan adalah air laut. Dan air sungai di sebelah kiri. Oh. Sekali lagi ni. Pemancing cilik kita akhirnya mendapat lesen buntal juga. Seorang Ziko. Seorang Ziko kita buntal. Aduh, aduh. Dah lah kacau. Yo. Jadi. Ya, ya, mana ada makan ni. Alhamdulillah. Yes. Ikan gelama. Gelama putih yang tadi gelama kuning. Bolehlah angkut sejarah. Pemandangan yang indah di waktu petang. Ikan betul-betul sekolah dah. Habis licin, tinggal kulit, tinggal sepit. Aduh, hai. Ikan jet dah. Keting, keting. Keting, keting. Ikan jet dah. Ah, semacam kau. Okay. Lepaskan lagi catch and release. Yeay. Okay, nampaknya hari sudah petang. Sambaran semakin kurang. Cuma kita belanja view matahari terbenam. Ya, tu dia. Okey, sahabat-sahabat, setakat ini dulu pembincangan kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Umpan pun dah habis. Telah dilanda ribut badai tadi. Oh. Hasilnya ada bapa ikan ikan dan ada juga case yang rilis. Okey, bersama pemancing cilik kita. Selamat bercuti. Dan selamat berehat di hujung minggu. Sama kita. Okey? Assalamualaikum. Bye. Pemandangan yang sangat indah. Wow, ada burung bangau. Kita balik dulu, sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam sesi mancing berikutnya. Alhamdulillah jadi ada juga tarikan hari ini walaupun dapat buntal kuning bagak. Semangat memancing.